Saber, ketemu lagi sama aku Anissa Desaila. Dan sekarang kita mau lanjut lagi main DC4 Seven Toddler Challenge, dimana ini jadi part terakhir kita main Seven Toddler Challenge. Andi nangis karena dia sedih bakalan berpisah sama kalian, Saber. Soalnya di part kali ini kita bakalan age up-in anak-anak kesayangan kita, kurcaci-kurcaci kecil yang selalu bikin Teteh Aubrey galau. Dan aku udah bikin kue, 3 kue untuk persiapan. Mari kita mulai dari yang bangun-bangun aja dulu ya. Udah bangun-bangun aja dulu, semua bangun kalian, Nisa dan Saber. Kalau kalian suka sama series ini, jangan lupa dong untuk like, share, dan comment, telling your friends too. Terima kasih juga untuk kalian yang udah nonton dari part pertama sampai sekarang, akhirnya udahan juga. Dan siapa bebek favorit kalian, Saber? Ayo kasih tahu aku dong. Jadi nanti aku bakalan bikin farewell screenshot gitu sebagai kenangan terindah kita main The Simpa 7 Toddler Challenge yang selalu bikin galau ya, Saber. Dan nanti setelah mereka jadi anak-anak, aku bakalan ngasih, apa Saber? Screenshot makeover mereka ketika jadi kids nanti di video farewell-nya. Dan happy birthday to the cutest one, Apple. Akhirnya kamu beranjak juga jadi kids. Dan sekarang kita bisa ganti trait-nya jadi apa ya? Dia tuh social butterfly aja deh. Dan dia dapet apa ini? Happy toddler from having all level 3 toddler skill. Keren. Jadi kita dapat tambahan traits gitu, Saber. Dan kita juga langsung dapat level 2 creativity, mental level 1, social level 2, dan motor level 1. How cute. Oke, dia itu social butterfly, jadi aku pengen dia outgoing. Welcome. Oh, ayo kita lihat. Lucu, 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 lucu. Ayo kita lihat Apple kayak gimana. Lucu. Nanti kita makeover ya, Saber. Oke, next. Aku pengen add birthday candle lagi. Terus nanti kita ulang tahunin siapa, Saber? Sekarang, Andy. Ayo kita bantu Andy untuk meniup lilin pertamanya sebagai toddlers. Dan oh, Abby lagi mau meluk Blarfy. How cute. Bibi Nubu. Oke, Teteh Aubrey. Sekarang Teteh Aubrey nggak akan galau lagi. Soalnya nggak akan diganggu lagi sama toddler-toddler, sama bebeh-bebeh ya. Jadi nanti nggak perlu repot-repot kebangun tiap malam lagi. Yeay! Dan Bapak Daichi juga gembira karena bebeh-bebeh kita beranjak, nggak dewasa sih, beranjak jadi anak-anak ya. Yeay! Oke, kita ganti aspiration-nya jadi apa ya? Kreatif maybe, why not? Dia itu clingy, jadi kita kasih dia traits apa ya? Cider? Why not? Yeay, Andi kamu kayak siapa? Lucu banget model rambutnya di poni gitu, jadi inget Derby Romero waktu di film Petualangan Sherina deh. Sekarang kita ecapin Adeline. Yes, setelah itu Alpha, Abby, Ale, dan yang terakhir adalah Ariana Grande, bukan Saber. Oke, Adeline, ayo nak, waktunya kamu ulang tahun, please jangan ada yang makan kuenya, karena kuenya bukan untuk dimakan, tapi untuk diulang tahunin. Tiup lilin ya, Adeline. Maksa banget sih Nisa nyanyinya. Oke, okay. Yay, Adeline juga dapat straight happy toddler. Jadi kita, dia tuh apa sih? Oh, dia tuh fusi ya. Jadi kita ke motor aja. Kita random aja lah, Saber, sekarang. Dia, aku pengen dia jadi Sharpool, karena dia waktu kecil suka babbling-babbling gitu. Oh, lucu. Pakai ini dong, apa sih namanya? Sendal kelinci sama kayak Apple. Kita add birthday candle lagi karena kita bakalan age up-in Alpha. Yeay, Teteh Aubrey heboh banget ya. Oke, siapa? Alpha ya? Alpha mana? Oh, ini dia Alpha. Alpha rambutnya di pomade dong. Oke, sini Alpha, come here. Ayo, Andy mau ngapain? Jangan ganggu ya. Celebrate. Oh, dia mau ikutan celebrate. How cute. Dan ya, akhirnya selesai juga ya series The Simpa 7 Toddler Challenge, yang mana kita nggak pernah bisa menikmati kota San Mishuno karena terlalu sibuk ngurusin toddler-toddler ini, Saber. Karena waktu awal main 7 Toddler, aku pikir bakalan gampang, tapi ternyata kalian tahulah bagaimana rasanya main 7 Toddler Challenge ini, Saber. Aku pengen dia sosial. Terus dia itu independent, jadi dia bakalan jadi self-assured. Oke. Okay.
cute. Kamu jadi kayak Andy. Oke, kita add birthday candle lagi. Teteh Aubrey. Salah. Ya udahlah, nggak apa-apa. Oke, Teteh Aubrey, add birthday candle lagi. Please, terus kita bantu yang berikutnya ada. Abby! I can't wait untuk ngelihat Abby jadi kids. Ayo, Teteh Aubrey. Teteh Aubrey playful mulu sih. Dia very playful. Kenapa ya? Child at heart. How cute. Oke, help blow out candle, Abby. Oke, ini Abby-nya lagi jalan. Ya, Saben. Iya, aku juga mau ngomong maafin juga kalau misalnya akhir-akhir ini aku posting videonya random banget. Soalnya, seperti yang kalian tahu, PC aku kemarin sempat ngegalau gitu, tapi alhamdulillah sekarang udah baik lagi. Jadi aku butuh waktu banget sabar untuk bisa balik kayak normal, posting video sesuai schedule yang aku bikin ya sabar ya. Jadi mungkin untuk series Minecraft aku bakalan mulai aktif lagi minggu depan. Oh, kita dapat happy toddler juga, happy toddler straight untuk Abby, how cute. Mulai minggu depan. Jadi nanti deh Sailan, Bebeh dan 100 baby challenge bakalan mulai up minggu depan sabar, jadi mohon bersabar ya kalian ya, sabar ya, please tungguin aku, Cella. No, Abby, kenapa kamu jadi kayak cowok? Why, Abby, kenapa tomboy? Gak apa-apa lah, sabar. Ya udah, kita add birthday candle lagi dan kita celebrate toddler berikutnya yaitu Ale. Jadi sabar, kalau kalian penasaran seperti apa mereka setelah di makeover, jangan lupa nonton videonya setelah video ini, video farewell-nya Cella. Kita harus poi-poi, say poi-poi sama bebe-bebe yang adorable ini ya sabar. Aduh, makin pusing ya, ada 7 anak-anak di sini sekarang, belum nanti menuju remaja. Aduh, galau deh. Sudahlah. Kamu ngapain ngomongin itu peti mati vampir, Abby? Ya ampun, Abby. Oke. Okay. Ayo, Teteh Aubrey. Kenapa kok diturunin lagi sih Alenya? Alenya nggak mau. Ayo, Ale. Ale. Ayo, kita harus tiup lilinnya. Karena series ini harus berakhir hari ini. Oke. Okay. Supaya Teteh Aubrey bisa melanjutkan impiannya untuk ikut agensi YG Entertainment. Dia pengen jadi the next Blackpink soalnya. Oke. Okay. Dia apa ya? Mental aja lah. Udah. Dan dia silly. Jadi dia harus goofball. Oke. Okay, cute. Dan yang terakhir. Teteh Aubrey. Kita akan age up-in siapa? Ariana. Yeay. Dan semua selesai deh, sabar ya ampun. Sedih ya, antara sedih, bahagia, dan terhura Maksudnya terharu. Baiklah, ini receh banget ya, sabar. Dan maafkan juga kalau aku kedengarannya agak-agak gimana gitu, karena ini lagi gak fokus banget, sabar. Minggu-minggu ini lagi hektik banget rasanya, jadi maafkanlah kalau kurang maksimal ya, sabar. Tapi, karena semangat dari kalian, aku jadi semangat terus bikin videonya. Nisa gak nyambung ya emang lah. Sabar, maafkan lah ya. Yeay. Kita kasih dia thread sosial butterfly. Terus dia itu wild. Jadi dia kita kasih thread aktif. Oke. Dan kenapa semua anak-anak jadinya tomboy ya? Ya ampun, rambutnya enggak banget, sedih. Oh, ya udahlah, aku gatel sabar ngelihat mereka. Jadi baiklah, mari kita langsung makeover saja mereka. Dan sabar, kalian siap melihat perubahan bebeh-bebeh kita yang adorable? Ayo kita mulai sabar. Teteh Aubrey mah udah biasa ya, kita lihat dia selalu cantik dan dia selalu niru gaya-gayanya Teteh Lisa dari Blood. Baiklah, kalau begitu kita mulai dari Apple Bebeh. Ini penampilan Apple Bebeh yang baru, sabar. Aku suka banget. Lihat dia, cantik banget ya. Ini Apple, sabar. Mana tim Apple? Terus kita lihat Andy sekarang. Nah, ini Andy, sabar. Tuh, penampilan Andy sekarang kayak gini. Aku suka banget. Dan inilah muka dia, sabar. Ngingetin aku sama siapa ya? Mukanya kayak familiar deh. Oke deh, sabar. Berikutnya ada Adeline. Ini penampilan Adeline yang tomboy dan ceria, sabar. Kita lihat lebih dekat.
Tuh, ini Adeline yang baru sabar. Mana tadi tim Andy dan tim Elin? Terus sekarang kita lanjut ke Alpha. Ini penampilan Alpha yang baru sabar. Dan kita lihat dari dekat sabar, inilah Andy. Inilah Alpha dari dekat sabar. Next, kita lihat Abby. Tuh, lihat dia girly banget ya. Dari kecil emang selalu girly ya, sabar. Dan inilah dia sekarang sabar. Abby, kamu dewasa banget sih, aku jadi terharu. Mana tim Abby? Dan kemudian ada Ale. Yeay, Ale kelihatan paling kece deh sekarang. Padahal waktu kecilnya dia paling nggak begitu kece ya, sabar. Ini Ale sekarang, mana timnya Ale? Dan yang terakhir ada si bungsu Ariana Bebe. Ini penampilan Ariana yang baru sabar, dan kita lihat muka dia yang jutek banget. Ini Ariana, mana timnya Ariana? Jadi sabar, ini adalah part terakhir kita main The Simpat 7 Toddler Challenge. Semoga kalian suka sama seri 7 Toddler Challenge ini. Makasih banyak buat kalian yang udah nonton dari part pertama sampai part terakhir ini. Dan ya, semoga kalian terhibur dengan seri 7 Toddler Challenge ini, sabar. Maaf karena kalau selama main 7 Toddler Challenge aku selalu galau karena capek ngurusin adik-adiknya Teteh Aubrey yang banyak banget ya, yang bikin pusing, sabar. Jangan lupa juga untuk kasih tahu aku di komen bebeh mana yang paling kalian suka, sabar. Dan ya, sampai ketemu lagi di seri berikutnya. Jangan lupa untuk like, share, dan comment telling your friends too. Dan salam generasi kreatif and popo.